saya rasa dia overreact lah pasal isu tu sebab dia wajibkan supaya kantin buka. Dan pandangan saya macam ni lah. Pandangan saya, sepatutnya dia bagi option lah pada pekerja ataupun operator kantin ni sama dia nak buka atau tidak. Sebab tak semua sekolah itu ada ramai orang yang tak berasa ataupun anak-anak yang bukan Islam ni. Macam Putrajaya ni. Putrajaya ni tak salah saya, jumlah peratusan murid-murid yang bukan Islam itu rendah. Mungkin 1-2% saya tak tahulah. So kebanyakan 90 lebih peratus itu adalah orang-orang Islam. So kalau dia suruh pengusaha-pengusaha ni buka kantin, terpaksa buka kantin, maka itu yang menjadi masalah. Kadang makanan tak terjual. Macam mana? So orang bukan Islam ni pun, tiap-tiap kali bulan puasa, kita pun dulu pergi sekolah kan, dia bawa bekal dan sebagainya. So kalau paksa peniaga kantin tu buka kantin masa bulan puasa, so tiba-tiba makanan tak ada beli, membebankan pada pengusaha kantin pula. Dan biasanya setiap tahun pengusaha kantin ni, dia time ni lah dia ambil peluang untuk peniaga pasar Ramadan. Biasanya ni dalam dia buat apa ni, pengusaha kantin ni dia akan dia pun dalam industri makanan. So bulan puasa kantin tutup, dia pergi meniaga dekat pasar Ramadan. Tapi kalau dah terpaksa buka itu, so menjadi beban kepada dia, ini menjadi satu masalah lah. So pada saya, ada pro and con dia, ada mak bapak kata buka lah, dia yang kata tak. So dia ada polemik dekat situ. Tapi pendapat saya, bagi option lah, jangan wajibkan. Sebab kalau wajibkan, itu akan menjadi beban pula kepada pengusaha-pengusaha ini. Dan lepas itu satu lagi, katakan macam sekolah tu 95%, 90 lebih daripada 90% orang itu adalah orang Islam. Lepas tu kantin tu buka. Dan lepas itu anak-anak yang bukan Islam ni, dia pergi, dia bila time rehat tu, dia tengok orang-orang bukan Islam tu makan. Budak-budak ni bila dia tengok kawan-kawan dia makan, lagilah dia rasa lapar. Cepat lapar. Cepat lapar. Nah, itu jadi satu lagi isu lah. Kalau mungkin saya faham ada yang anak-anak yang mungkin tak tahan puasa baru setahun, memang kita kena didik lah, tapi yalah, boleh ada option-option lain lah daripada kita wajibkan semua itu. Cuma satu saya nak komen pada YB Menteri, pada Lina ni, jawapan dia di parlimen itu pada saya macam tak masuk akal. Sebab dia kata kita kena buka kantin sebab tak nak bagi budak-budak ni makan dalam stor. Sejak bila, saya kata, kalau kantin tu dia bukannya tutup kantin tu lepas tu budak-budak ni pergi makan dalam stor, betul tak? Kita buka kantin ni dekat sekolah. Kita dulu kecil-kecil pun pergi sekolah ni, kantin terbuka. Yang tutupnya adalah tempat kitchen dia tu, tempat kantin yang tempat duduk-duduk tak, semua terbuka. So bila masa pula kalau awak tutup kawasan dapur kantin ni, budak-budak kena makan dekat stor yang tak berasa ini. So jawapan awak tu tak masuk akal lah pada Lina. Dan satu lagi nasihat saya pada Lina, saya dah tengok banyak kali perbasan di parlimen. Adelina ni, pada saya, nasihat saya, dia ni macam menteri kuat sentap lah, betul? Banyak lah. Sikit-sikit dia sentap macam mana? Emosi sikit. Dia emo sikit. Adelina, saya nak beritahu awak lah sebab, yalah, saya dulu pun pernah bekerja dengan Perdana Menteri. So banyak kali pergi parlimen, bila awak dah jadi menteri ni, awak kena kawal sikit emosi. Tak boleh sikit-sikit sentap sampai tepuk tumbuk meja, itu tak bagus Adelina. Bila awak menggunakan perkataan-perkataan itu, ada yang perkataan apa kata kasar, mencarut dan sebagainya, ini adalah contoh yang tak baik lah. So kena kawal menteri-menteri PH ni, saya tengok banyak yang cepat koyak, cepat sentap, orang tanya sikit dah melenting. Itu tak boleh lah. Bila dah sampai level itu, awak kena kawal sikit lah perasaan itu. Dan jangan tepuk-tepuk meja, itu menunjukkan contoh yang tak bagus. Itu menunjukkan yang awak ni macam tak biasa pula, kena tanya soalan dan kena challenge. So patutnya bila awak dah sampai level menteri tu, patutnya awak dah biasa dengan ini. Biasalah jadi ahli politik, orang kritik, orang kutuk orang ini. Saya pun kan belum, saya bukan menteri ya. Saya bukan ahli parlimen, tapi hari-hari pun kita kena hadap benda-benda ini. Tak adalah kita melenting dan sebagainya. So kawal sikit emosi. Saya tengok dalam parlimen tu ada menteri emo, lepas tu ada ahli parlimen hyper pun ada, sikit-sikit hyper, terlebih gula. Relax. Tenang. Chill, tenang. Jangan. Bulan-bulan puasa. Bulan-bulan puasa ni janganlah hyper, janganlah macam gitu. Control sugar intake. Control lah sikit. Saya tengok 3-4 hari lepas, Menteri Tian Peng Sing ni, bagi pasal apa orang kata,
Kalau tadi ada menteri sentap dengan YB apa, saya ingat Tim Bincing ni dia menteri tak sensitif lah. Dia tak peduli, dia melanggar je lah. Saya ingat eh. Dia bagi ucapan di dalam parlimen pasal sepak kutik. Lepas tu ada orang nak mencelah, dia tak bagi. Lepas tu dia angkat satu keratan abang. Dia kata dulu Muslimah PAS pun kata promote bakutir ni sebagai bakutir halal eh. Dia kata ada bakutir halal, ada bakutir yang sup tulang babi eh. So lepas tu dia angkat. Tapi saya nak cakap ada perbezaan antara apa yang Muslimah PAS buat itu dengan apa yang kamu nak buat ni. Muslimah PAS masa dia bawa isu bakutir tu, dia tak suruh bakutih ni jadi makanan warisan. Ada orang nampak Muslimah PAS tu suruh bakutih jadi makanan warisan? Tak ada. Isunya sekarang ialah Menteri Pelancongan nak jadikan bakutih ni sebagai makanan warisan. Itu bezanya Tim Kinsing. Bukannya sebab Muslimah PAS. Dia cakap bakutih memang ada bakutih halal. Betul. Tapi bila orang sebut bakutih, saya nak tanya awak eh. Bila orang pergi makan bakuteh di restoran-restoran bukan Islam ini, dalam kepala dia bakuteh itu adakah bakuteh kambing ke bakuteh apa? Babi. Bakuteh babi lah. Kan? So bakuteh yang bukan yang bukan babi ni, yang bakuteh halal, it is rather an exception daripada norm, betul tak? Pencil. Yang terpencil. Bukannya yang in general. So mungkin 90 lebih peratus bakuteh ni adalah babi. Tapi kalau saya cakap babi boleh ke? Tak ben lah. Kinzir. Tapi secara generalnya bakutehnya benda Allah itulah. Dan benda ini pasal isu kinzir atau babi, ini adalah satu isu yang sensitif eh, pada umat Islam. So dia patut menjaga lah sensitiviti ini eh. Sebab secara generalnya bakuteh itu adalah kinzir. Ada exception tapi it's not the norm. It is rather an exception. So masa Muslimah PAS buat itu, dia tak suruh bakuteh ni jadi makanan warisan pun eh? Tapi bila Tim Kinsing nak jadikan makanan warisan, negara kita ini majoriti adalah negara Islam, dalam kepala orang itu macam itu, ini mendatangkan kegusaran. Saya dulu pernah bagi ucapan eh, di Pematang Pau Kawasan Anwar Ibrahim eh? Masa tu saya suruh diorang ni bersumpah laknat eh? Saya kata sumpah laknat ini saya kata orang Islam ini dua perkara dia yang kita takut nak buat eh. Satu sumpah laknat, satu makan babi eh. So babi, makan babi ni adalah satu yang sensitif tau. Satu lagi sumpah laknat. Siapa yang ini kalau tak berani, memang tak berani lah buat sumpah laknat tu eh, tuan-tuan eh. So benda ini adalah perkara sensitif. So Tiong Kinsing, jangan samakan yang Muslimah PAS cakap tu dengan apa yang awak cuba bawa ini. Ini dah jadi tak masuk akal. So kenalah jaga sensitiviti ini, kalau tidak ke mana negara ini akan pergi. So setakat itu je saya nak ulas isu tu. Okey, saya boleh terima hujah eh. Itu tak jadi masalah. Saya juga tak ada masalah orang kritik saya. Saya bukan macam pada Lina tu, orang kritik sikit dan mengentap-entap dan sentap. Tak meja. Dengan Pami Padil koyak-koyak khabar. Saya bukan macam itu. Rafizi juga tepat ni. Lagi satu. Saya tanya. Rafizi. Ini ada seorang blogger tu dah hari-hari tanya awak podcast. Saya nak awak berdebat. Bukan podcast-podcast. Podcast-podcast ni buang masa je sebab awak cakap seorang-seorang. Bila nak berdebat ni, awak dah tanya Anwar Ibrahim dengan saya, Amidi ke? Awak pergi podcast dengan blogger tu dulu. Bila awak ada bersedia dengan blogger itu, bila nak berdebat. Lepas tu dah ni, lepas tu kita berdebat. Podcast-podcast ni, ini pergi nak popularkan podcast ni buat apa? Kan, eh? Kita buat ni, ada satu universiti tu dah setuju untuk jadi host untuk saya berdebat dengan kamu, Rafizi. Awak sakit? Yalah, saya malah nak komen pasal orang sakit lah. Tapi dia dah sihat lah, dia sihat. Dia dah start kutuk-kutuk orang kan. Bila dah start kutuk-kutuk orang, dia dah sihat lah tu maksudnya. Tadi sihat lah. So Rafizi, bila awak dah sihat, awak berdebat, makan ubat Rafizi eh. Dan lepas tu pergi dulu berdebat dengan berpokas dengan siapa? Saya ingat blogger tu tiap-tiap hari tanya kot. Betul. Tanya-tanya. Tapi sampai sekarang Rafizi ni tak apa benda dia buat, saya pun tak tahulah. Ini kurma mentega yang saya buat sendiri. Ini bukan untuk jualan lah TikTok, jangan lah. Tak ada beg kuning. Ini tak ada beg kuning, kan. Ini kurma pelanta. Bukan kurma pelanta, sorry. Kurma mentega. Buat sendiri. Yang saya terkeluar pada kurma pelanta pada. Kurma mentega yang saya buat sendiri eh. Dan sedap tuan-tuan eh. Tapi jangan makan banyak-banyak sebab
ada nasihat kata mentega ni nanti apa benda saya tak tahu lah eh, bahaya daripada sakit-sakit. Terutama Rafizi lah. Terpelantar dia jawab. Rafizi, awak jangan makan kumam mentega. Sebab awak sakit jantung. Mentega ni ada apa? Unsaturated ke? Saturated fat ke apa benda? Trans fat. Dan kurma ni banyak gula. So ni nasihat serius saya Rafizi eh. Makan ubat, jangan makan kumam mentega. So yang tak ada sakit jantung tu okay, boleh makan. Boleh debat. Okay. Nanti kan awak sakit kan cari alasan tak nak debat dengan saya pula dah. Okay.